Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sedikit kasih tutorial nih untuk teman-teman yang hobi karaoke atau bernyanyi, tapi kadang kita bingung untuk memisahkan vokal dan musik. Nah, di sini saya ada sedikit trik untuk mengatasi masalah teman-teman yang seperti itu. Jadi video kali ini saya mau menjelaskan cara memisahkan audio vokal dan audio musik, teman-teman. Dan di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi operasinya itu secara online ya. Untuk teman-teman yang nggak punya PC untuk memisahkan audio dan musik, mungkin alternatifnya ya seperti ini yang ada di video, teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih. Kita langsung ke inti videonya. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share. Oke, langsung aja kita buka Chrome. Dan di sini kita ketik vocal remover. Dan jika sudah seperti ini, kita pilih yang paling atas nih, teman-teman. Vocalremover.org. Nah, ini ya yang AI free online. Kemudian kita pilih browse my file. Nah, kita klik ini. Nanti untuk teman-teman yang baru berkunjung ke situs ini, nanti bakal muncul notifikasi, tinggal kita klik izinkan aja. Nah, jika sudah, kita pilih file. Sini saya sebagai contoh menggunakan musik yang pendek dulu, teman-teman. Ini musik dari TikTok yang lagi viral musiknya, teman-teman. Ini lagu Tip X. Terus kita centang, kemudian kita pilih OK. Sini sedang diupload filenya, kita tunggu. Nah, ini nih yang saya tandain, yang geser-geser ini vokalnya, teman-teman. Kita putar terlebih dahulu yang ada vokalnya ya. Ini yang ada vokalnya. Kita tinggikan dulu volumenya. Kita ulangi. Ya, di sini jangan lama-lama musiknya, nanti takut kena copyright, teman-teman. Dan jika vokal ini diturunkan, nanti vokalnya hilang, teman-teman. Kita turunkan setengah dulu di sini. Kita play. Nah, masih ada ya. Nah, kita kosongkan aja sampai 0%, teman-teman. Kita play, apa masih ada vokalnya? Nah, ini teman-teman, jadi vokal sudah hilang. Jika sudah tidak ada vokalnya lagi, kita download aja. Kita download yang ini, musik. Nah, nanti ini tidak ada vokalnya ya. Kita download. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ini ada dua kolom, musik atau vokal, mungkin bertanya kalau kita klik yang vokal itu bakal seperti apa. Nanti kita, kalau nggak salah, ini kalau kita pilih vokal, hanya vokalnya aja yang muncul. Kita coba ya, musiknya diturunkan, vokal dinaikkan. Nah, jadi kebalikannya ya, kalau musiknya diturunkan itu musiknya hilang, dan vokalnya dinaikkan itu hanya ada vokalnya aja. Jadi teman-teman silakan pilih mau di download dua-duanya atau salah satunya aja. Dan mungkin tutorial sangat mudah, teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman semua paham. Jika belum paham, silakan isi di kolom komentar. Dan videonya cukup sampai ini aja, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.